biar nanti tidak kehilangan objek yang ada di Pangandaran, ya. Setelah dari Batu Hiu baru kita kembali. Langsung ke bagian kartu nggak masalah. Di sebelah kiri kita inilah pantai Pangandaran yang dulu pada tahun 2006 ya itu kena tsunami yang hampir semua Batu Hiu. Baru kita harus meninggalkan kawasan pantai, adik-adik harus meninggalkan kawasan pantai ya untuk kembali ke hotel untuk acara mandi ya, mandi, sholat, habis itu makan malam, ada orang tua ya. Jadi tolong nanti anak-anak tidak boleh naik ATV yang roda 4 itu ya. Jalan sini asli.
tapi kita sampai Batu Hiu ya. Ada langsung naik ke bukit ya untuk melihat Pai Hiu, maka dinamakanlah Batu Hiu, menyerupai dengan hiu. Jadi nanti semua naiknya lewat mulut hiu, ya patung yang berbentuk hiu. Waktunya di sini 45 menit saja, biar lama di Pantai Pangandaran. Ya, oke. Okay. Halo guys, kita berada di Pantai Batu Hiu. Hai. Lokasinya di mana? Lokasi di mana? Pangandaran. Barat. Ya. Halo guys. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Ayo jalan. Panggilnya Kak Esku. Halo Pak Bambang. Hai, kamu kenal saya? Iya. Kami kenal. Nonton. Masuk YouTube ya. Diuploadnya setahun lagi. Baru. Masya Allah. Pada mau kemana? Ke pasir putih, Pak. Oh gitu, jadi ya. Tapi ada air. Ya, ada air. Nanti kecemplung. Saya udah pernah lah, enggak. Kenapa, Jer? Kenapa? Ya, kenapa? Kamu nggak ikut hutan itu? Enggak lah, takut jempali. Oh iya? Kamu nggak ikut, Pak? Enggak. Itu, Bu. Kenapa nggak ikut, Bu? Hah? Ikut aja, Bu. Ya, Bu, jauh-jauh dari Jogja. Masa cuman pindah makan roh? Ya, ikut naik perahu. Saya udah pernah, Bu. Dua kali. Nggak ikut, kenapa? Itu naik kapal. Apa ini? Kenapa nggak ikut naik kapal?
Gimana ketemu sama Mama? Happy dong, Pak. Masuk video saya loh. Masuk YouTube. Iya. Dicium-cium terus adikmu. Eh? Iya. Video, Pak. Ini masuk video lah ya. Kenapa ibu kamu enggak dicium? Dicium kok, Pak. Pemanfaatan geologi dari masa ke masa, dari masa prasejarah atau purba, masa sejarah atau masa kerajaan sampai modern sampai saat ini. Terus ada juga informasi mengenai kebencanaan, jenis atau bencana-bencana geologi itu ada apa aja sih, nanti bisa juga dibahas. Seperti gempa, tsunami, dan sebagainya.
dari kontak langsung dengan orang sekitar Anda. Oke, permainan sudah selesai, mohon ditunggu sebentar. Untuk set libarnya akan terangkat secara otomatis. Thank you.
Perkenalkan nama aku Pocong ya. Iya, usah dipadangi. Hei! Saya satu orang lah. Perasaannya gimana, Pak? Apa aduh wae ra nopo apa ra nopo. Oh. Dolan. Oke, sono di bukan di alam yang sebenarnya.
bareng. Tak foto. Ya. Foto bareng. Das. Foto. Tak foto, masuk YouTube. Hah? Masuk YouTube ya. Malah orang. Yes, masuk YouTube lah.
Oh ini ya, nyari itu ya. Gak mandi kamu? Gak mandi kamu? Gimana? Ya, alhamdulillah. Baik. Senang. Senang, Pak. Yang paling berkesan yang mana? Apa, Pak? Destinasinya yang paling berkesan yang mana? Ya, semuanya. 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 Di Trans 7 Studio naik apa aja? Apa bayo, guys, Van? Roller coaster kayaknya naik apa enggak kayak gitu. Terus tornado. Giant apa itu naik. Panjat tebing? Panjat tebing enggak. Kenapa? Enggak tahu kalau ada panjat tebing. Enggak tahu kamu? Enggak tahu. Dekatnya itu loh. Dekatnya yang muncrat air. Enggak tahu. Cuma ngikut sama Bu Atik. Gitu ya. Iya. Jadi hampir semuanya udah, yang kereta Hah? Angkasa udah. Kereta angkasa udah. Nonton yang karnavalnya? Nontonnya udah, Pak. Ngajak pacarmu? Enggak punya, Pak. Enggak punya pacar. Kenapa enggak punya? Ayang, belum saatnya. Terus? Besok kalau udah kerja. Itu kamu pakai kalung? Oh. Nah. Ini cuma beli, Pak. Gabut. Terus? Yang itu oleh-olehnya beli apa aja? Oleh, ya saya cuma beli baju ini, kalung, sama apalagi itu baju buat adik saya. Kamu nggak beli baju? Udah, buat adik saya saja. Beli tas? Beli tas besok. Gimana? Ya, Tarjo. Bukan orang tua saya yang beli. Museum biologi gimana? Ya banyak pengetahuannya, Pak. Emang kamu baca? Ya sekedar membacalah dikit-dikit. Ada yang tahu, ada yang enggak. Besok pengen kesini lagi ya? Ya pengen banget, Pak. Tapi ya kayak gitulah. Enggak ada. Belum ada rezeki. Semoga tercapai ya. Oke. Okay. Gimana kesannya ini ikut Amasa? Senang? Senang. Sedih? Enggak. Tadi pagi sedih ya? Apa? Tadi pagi sedih ya? Enggak. Pas pagi-pagi itu? Pagi-pagi? Enggak ingat? Enggak. Oh. Pas lapar? Hah? Pas lapar sedihnya? Oh, enggak. Tadi kan niatnya enggak biar enggak muntah katanya. Biar enggak muntah. Oh, banyak yang muntah kan percuma dikasih makan. Dimaklumi ya? Iya. Terus beli apa aja? Beli sepatu, terus sama oleh-oleh jajan. Sepatu? Sepatu apa? Sekolah? Bukan, ini. Terus oleh-olehnya apa? Oleh-olehnya yang makanan? Ada itu apa sih namanya? Keripik kaca, terus keripik yang ada ikannya itu loh. Oh. Nah, kamu siapa tadi? Keila Nitya Putri. Oh, kamu yang kelas 9F? Yang rumahnya Kedung Agung. Seri? Oh ya, Kedung Agung ya. Oh yang peringkat 3 itu? Ya peringkat 2 ya? Iya. Oh iya. Terus yang paling berkesan apa tadi? Destinasinya? Waktu Panjat Tebing. Trans Studio. Enggak tahu ya? Yang karnaval. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabar kalian berdua? Alhamdulillah. Hari ini bahagia apa sedih apa susah? Kenapa bahagia? Kebahagiaan semua destinasi wisata dengan ketemu sama adik dan ibu masih bagaimana? Ya ketemu adik sama ibu. Berarti ini nggak penting. Nah, kamu nggak pulang. Tadi sebenarnya langsung pulang sekalian kamu kan ibu kamu di. Tadi saya panjat tebing nggak sampai atas kalah sama perempuan. Berarti aku bukan wanita. Tapi dia atlet. Atlet? Iya tiap minggu dia ke situ terus latihan. Saya enggak. Aku ikut orang jauh. Terus apa namanya? Iya. Jajannya udah kepenuhan semuanya. Belum. Belum. Ya udah. Berhubung ada ibu-ibu, saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jaket 40 ribuan loh, Bu. Iya, saya mau tapi jaket kelas. Iya, Mak. Tetap lama. Bu Haji, nggak dilebihin, Bu Haji. Hati-hati. Ya, jalan kaki. Hati-hati, Bun. Hati-hati. Foto. Mohon maaf, Bu. Karena ada trouble. Monggo, Bu. Hati-hati ya. Ya. Makasih, Pak. Sama-sama.